kayak di sinetron-sinetron. Iya. Tolong, udah, tolong, aku ditangkap oleh makhluk jahat. Ayo, tolong. Iya. Hah? Pahlawan tak sudah bertapeng. Selamatkan aku dari kejahatan ini. Aku mohon, Bakar dia, bakar semangatnya. Bakar. Tolong selamatkan. Awa, anacin. Tolong dibantu ya. Kenapa Pak Tarno? Kamu kan taksi udah bertopeng. Iya. Tolong selamatkan aku. Ini orang jahat. Kamu. Pong. Terima kasih taksi udah bertopeng. Ya, kosongnya bisa dibalikin nggak? Saya besok pakai. Ya, minjem ya. Ntar dulu masuknya, lagi dibeli ketahuan deh. Betul. Minjem. Boleh? Boleh. Soalnya besok mau dipakai mas. Iya, saya pakai sebentar doang. Ah, kacau di Pak Tarno. Maaf. Itu juga sarung saya sebetulnya tuh dipakai sama dia tuh. Ini siapa yang punya sih sebenarnya? Siapa yang punya sih? Bapak, Mbak ini. Saya yang punya. Ini sebetulnya saya ini minjem kostum ya? Ini ya. Lagian juga Mbak sama Mas ini yang punya sebetulnya. Gue jadi perampok jadi ceritanya. Benar. Silakan Mbak, silakan. Ya udah gue rampok di kampung sebelah. Nanti saya balikin ya. Ini kolektor Sailor Moon kayaknya. Iya. Segala sesuatunya soal Sailor Moon. Ada taksido bertopeng. Saya udah mirip belum sama taksido bertopeng? Mirip ya. Mirip-miripin aja. Sudah bertobat dong. Iya. Wih, ini koleksinya semua ya, Sailor Moon. Saya sebetulnya nggak ngerti loh Sailor Moon itu apa. Cuman tahu aja sih kalau kekuatan-kekuatan bulan saya cuman pernah dengerin, cuman nggak tahu tokohnya tuh yang mana gitu. Yang Sailor Moon yang mana, Mbak? Sailor Moon yang rambutnya kuning, kuncir 2 jempol itu Sailor Moon. Iya. Sailor Venus. Iya. Sailor Mars. Mars yang merah. Mars yang merah. Oh, ini Jupiter yang hijau. Ini Merkuri. Nama-nama planet semua ya. Uranus, Neptunus sama Saturn. Oh, mereka dari planet semua ini ya. Iya, nama-nama 9 planet. Yang paling jagonya si Sailor Moon ya. Sailor Moon, tapi dia yang kocak. Paling kocak. Ini dua-duanya mengkoleksi. Iya. Masing-masing punya koleksi sendiri. Masing-masing koleksi berdua. Oh enggak, masing-masing punya koleksi sendiri. Masing-masing punya sendiri kita. Kenapa bisa tiba-tiba suka banget sama Sailor Moon? Sukanya sih mungkin awalnya dari kecil. Kan pernah nonton filmnya itu. Zigot ya. Dari embryo kayaknya. Nonton filmnya. Film Sailor Moon waktu itu kita nonton. Waktu kecil kita memang belum mampu beli ya. Pas kerja punya uang sendiri baru kita beli. Baru koleksi Sailor. Baru koleksi Sailor Moon. Lagi juga kan ini juga baru dicetak ulang. Baru dirilis ulang. Iya, makanya kan agak susah ya nyarinya ya. Sekarang kan udah kayak... Indonesia sih nggak ada. Iya, susah loh nyarinya. Indonesia sih nggak ada. Sebenarnya kartunnya masih ada nggak sih? Di Indonesia nggak. Belum keluar sih yang rilis terbaru. Ini bisa dipakai, Mbak? Udah berapa banyak koleksinya nih? Banyak banget. Nggak kehitung kali ya. Gitu ya? Yang paling susah, yang paling disayang, yang paling mahal di antara koleksinya yang mana? Kalau ditanya paling disayang, sayang semua. Karena termasuk langka. Yang paling susah. Kalau yang paling susah, sebenarnya sih kalau dibilang susah, susah semua sih ya. Susah semua. Karena kita ngambil dari Jepang asli. PO dari Jepang. Langsung dari Jepang ya. Tapi kalau paling mahal mungkin boneka Misters ya. Boneka seri ini dia agak tinggi harganya. Harganya ada 3 jutaan ke atas. Ini boneka berapa? 3 jutaan ke atas. Wadaw. Murah sih tergantung kita dapatnya ya. Ini penjahatnya. Penjahatnya ya? Iya, ini seri. Karena saya emang spesial buat penjahatnya sih. Villainnya. Oh, koleksinya yang ini. Mana aja koleksi? Ini tongkat-tongkat juga saya punya. Cuma emang saya lebih prefer ke penjahatnya aja sih. Tapi Sailor Moon tuh terakhir saya. Boleh, Seth? Ya, aduh. Gak apa-apa dipegang aja sih. Ada suaranya? Ada suaranya. Ada musik. Untung ada baterainya. Tau gak, aku tuh masih penasaran ya film Sailor Moon tuh soalnya gak ada endingnya kan terakhir nonton tuh kayak gantung. Oh, kalau di Indonesia memang ngegantung. Di Indonesia ngegantung. Oh, ngegantung. Gak ada terusannya. Sampai terakhir, iya. Untuk yang seri terbaru sih yang dikeluarkan yang seri kristal. Dia lebih apa ya, lebih bling-bling, lebih cantik, lebih... Video-video lengkap semua? Lengkap semua, dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Ini sudah keluar yang season 3 seri kristal. Nanti akan keluar di 2018 season 4-nya. Season baru 4. Coba kita lihat koleksinya. Itu yang di kotak tuh. Ini Holy Grail. Ini juga salah satu ini sama. Ini seri Petit. Seri Petit, dia seri yang mungil. Dia kecil tapi detailnya nggak kalah cantik dengan yang besar-besar. Nah, ini Stellar Starlight. Oke, kalau ngomongin soal hal yang unik, ini ada deretan barang unik yang akan menjadi hobi di tahun 2018. Untuk kalian yang hobi koleksi barang unik di tahun 2018 ini, ada beberapa deretan barang yang akan menjadi hits, seperti koleksi kartu pos dengan usia yang udah puluhan tahun, itu akan menjadi sesuatu yang langka. Iya, istilahnya tuh deltiologi kalau nggak salah ya. Dari gambar pemandangan, landscape, itu kartu posnya itu akan menjadi berharga. Ada juga koleksi piringan hitam langka. Meskipun semakin maraknya era digital, piringan hitam tetap akan menjadi koleksi yang akan hits di tahun ini. Sekarang emang dari beberapa tahun belakangan ini memang orang-orang udah mulai pada beli piringan hitam. Apa player? Untung kaset gue masih ada. Kaset gue masih banyak. Itu investasi deh Pak kayaknya ya. Uang kuno juga. Ternyata bisa menjadi investasi karena nilai jualnya selalu meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Untuk menentukan nilai harganya tergantung dari nominal, tahun terbit, kelangkaannya, dan kondisinya. Kaset mesti tertata. Wah, saya banyak banget kaset. Ada 3 lemari, 4 lah. Lemarinya aja sih gede, kasetnya cuma berapa. Nih, ini harga per barangnya berapa nih? Ada dulu harganya berapa? Range-nya sih beda-beda. Kalau yang kecil ini satuannya per buahnya bisa 100.000. Ini untuk yang kecil. Tapi kalau untuk yang seri besar ini satuannya itu range-nya antara 800 sampai dengan 1 juta. Kalau yang ini waktu itu saya beli 1.800. Yang mana? Yang Mbak Hesti pegang. Ini. Ini tongkat ini. Astaga, mehong ya, Bro. Kalau ini bagus memang berat. Ada yang pasar gembrong nggak kayak gini? Plastik. Nah, lilin juga meleleh. Iya, beda ini tuh ada bunyinya. Si kucing. Ini Luna. Ini Luna. Luna ini kucing hitam. Iya, kucing hitam yang pertama kali turun ke bumi untuk mencari para sailor ini. Tuh, pasti nggak nonton nih. Saya nonton, cuman bener ceritanya nanggung. Dapat videonya di mana sih? Lanjutannya bahasa Jepang lagi. Ada sih yang bahasa Indonesianya. Nanti kita bantu kalau memang mau. Gabung ke komunitasnya aja. Ikut aja gabung ke komunitasnya. Ada komunitasnya. Apa komunitas? Komunitas Sailor Moon Indonesia. Di Facebook ada, di Instagram juga ada. Ini ada gatheringnya nggak? Di mana? Ada. Biasanya sih 3 bulan atau 4 bulan satu sekali. Join di komunitasnya gimana caranya? Ketik aja di Facebook, search Komunitas Sailor Moon Indonesia. Komunitas Sailor Moon Indonesia. Ini ngomong-ngomong soal hobi, ini juga ada hobi lagi nih. Ada pilot yang jadi selebgram karena dia hobi foto karpet. Seorang pilot menjadi terkenal karena foto-foto karpet hotel mulai dari lobi, kamar, juga lorong yang berasal dari berbagai negara. Pilot tersebut bernama Bill Young yang mulai koleksi foto karpet sejak tahun 2015. Follower Instagramnya sekarang mencapai 681.000. Ini cuma foto karpet ya? Dan setiap foto karpet yang dia posting bisa mendapat sekitar 100.000 likes dari netizennya. 100.000 likes buat foto karpet? Oh my God. Menurut Bill, corak dan berbagai warna yang ada di setiap karpet memiliki sebuah makna yang berbeda. Sebetulnya kalau kita suka koleksi, apa juga bisa kita koleksi kok. Kayak misalnya kalau kita sering ke jalan-jalan kemana-mana, ke hotel atau kemana, koleksi sendal hotel, anduk hotel, TV hotel. Itu namanya bukan koleksi, nyolong itu. Kalau gitu terima kasih sudah ada di pagi-pagi. Jangan lupa untuk mau bergabung di komunitasnya tuh. Ini boleh dipinjemin ya, ini ya sebentar doang. Boleh deh, sampai nanti sore. Kebetulan saya mau balikin kostum saya. Mari, silakan. Cari apa, Bu? Aduh, saya lagi nyari ini nih. Ada apa sih? Kutu. Oh, bukan. Semut. Wah, ini nih. Wah, kecoa adanya, Pak. Di sini, Pak. Gede loh yang di kepala. Lu bahaya. Ini saya pelihara, bahaya. Jangan dikibas, ya. Hati-hati. Kok nyari semut sampai detail banget. Iya, jadi sekarang tuh lagi punya hobi baru, biasalah hobi-hobi yang lain udah basi. Sekarang hobinya lagi ngumpulin semut. Jadi nanti kalau semutnya udah banyak nih, kumpulin, ditaruh di sini. Ini juga salah satu pengamat semut ya. Ini hobi yang aneh sekali. Mana? Nah, tuh udah dapet nih. Masukin. Tuh. Wah, hobi kalian aneh sekali. Semutnya cewek tuh. Lumayan udah dapet. Yang merah. Tinggal cari yang merah nih. Itu semutnya cewek tuh. Polkadot. Tuh. Nyari yang merah sama yang belang-belang sama yang polkadot. Kenapa sih Mes tiba-tiba jadi semut? Iya, biar cari hobi yang baru. Oh, hobi. Bener. Hidup tuh ada variasi. Kayaknya gara-gara kemarin dia jalan-jalan ke Singapura deh. Katanya hobi baru warga Singapura itu koleksi semut. Oh, bisa jadi. Tuh kan, ini di Singapura ada komunitas memburu semut. Dan menjadikan semut itu sebagai hewan peliharaan. Komunitas itu ada sejak bulan Desember 2016 lalu dan sudah memiliki 910 anggota. Biasanya Singapore Ants itu membawa lampu senter untuk berburu semut di tempat yang gelap. Mending dia suruh ke rumah gue deh. Banyak ya semut di rumah. Ada lumayan Pak kalau lagi. Cuman mungkin dia koleksinya bukan semut-semut yang pada umumnya gitu, Ti. Tapi kok aneh ya? Semutnya dia milih-milih semut-semut yang ukurannya besar. Iya. Singapura mah kagak punya kebun sama hutan jadi begini. Tapi ini ada coba hobi yang simple tapi pasten ya. Oh, hobi apa tuh? Oshibana. Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas crafter Depok punya hobi melakukan Oshibana. Bunga-bunga yang ada di dalam liontin perhiasan ini asli loh. Liontinnya dibuat dengan teknik ala Jepang Oshibana alias merangkai dan menempel bunga yang sudah dikeringkan. Kecantikan dan keunikannya pun digandrungi kaum hawa. Salah satu penggiat Oshibana di Indonesia adalah Rina. Ia mulai belajar Oshibana sejak 2011, bahkan sampai belajar langsung ke Jepang. Yap, memang butuh keahlian khusus untuk menguasai Oshibana. Bunga-bunga yang dikeringkan harus mengandung sedikit air dan tanpa getah. Kemudian melalui mesin pres khusus, dikeringkan 10 hari, disetrika, dan disimpan dalam wadah plastik yang sudah divakum. Dengan begitu, warna bunga dapat dipertahankan. Berkat keahliannya, Rina sering mendapat undangan mengadakan pelatihan Oshibana. Salah satunya di Margo City Mall Depok, Jawa Barat. Bagi pemula, media Oshibana dapat berupa kertas. Kalau sudah lebih jago, kamu bisa menata bunga seperti bentuk aslinya pada kanvas. Sudah ahli, bisa gunakan perhiasan seperti karya-karya Rina ini. Biaya pelatihan Oshibana untuk pemula Rp65.000 per orang. Peserta akan diajarkan cara membuat pembatas buku dengan teknik tersebut. Rina juga menjual produk-produk Oshibana mulai dari kartu ucapan sampai perhiasan. Harganya berkisar Rp5.000 hingga Rp450.000. Wah, unik banget ya hobi-hobi zaman now. Gimana? Jadi terinspirasi nggak buat memulai hobi baru di tahun 2018 ini? Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini pagi-pagi mau kasih lihat lagi momen keseruan John Martin saat main ke pagi-pagi. Tetap di pagi-pagi semangat!